Berbicara tentang robot, pasti pikiran kita mengarah ke negara Jepang. Karena memang Jepang dikenal sebagai pelopor robot canggih saat ini. Tapi sebenarnya pencipta sistem robot pertama bukanlah orang Jepang, melainkan seorang ilmuwan muslim. Adalah Ibnu Ismail Al-Zazari, seorang ilmuwan muslim yang tinggal di Diyarbakir, Turki pada abad ke-12. Beliau adalah seorang ahli teknik yang mampu menciptakan robot humanoid yang bisa diprogram pada masanya. Al-Jazari menggunakan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian dikenal sebagai robot. Setidaknya, ada 50 jenis robot yang diciptakan beliau. Dan semuanya ditulis dalam buku berjudul The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Salah satu karyanya adalah robot berbentuk perahu terapung yang ditumpangi 4 robot pemain musik, 2 penabuh drum, 1 pemetik harpa, dan yang satunya lagi peniup seruling. Beliau menciptakan robot ini dengan tujuan untuk menghibur para tamu kerajaan. Karena Al-Jazari mengabdi pada Raja-Raja Urtuk dan Artukid di Diyarbakir pada tahun 1174 sampai 1200. Robot pemain musik ciptaan Al-Jazari ini bisa dibilang sangat sempurna. Karena bisa memainkan alunan musik dengan nada yang teratur layaknya pemain band sungguhan. Selain robot perahu tadi, Al-Jazari juga menciptakan penemuan lain yang menakjubkan. Beliau berhasil menciptakan sistem pencuci tangan otomatis. Pencuci tangan ini akan otomatis mengeluarkan air tanpa harus memutar keran terlebih dahulu. Atau saat ini, nyaris sama dengan sistem toilet modern. Karya lain Al-Jazari adalah jam gajah. Cara kerjanya adalah dengan tenaga air dan berat badan untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal dan burung berkicau. Penemuannya ini bahkan sampai membuat kagum ahli teknik Inggris, Donald Hill. Menurut Encyclopedia of Britannica, Leonardo da Vinci mendapat banyak pengaruh dari pengetahuan Al-Jazari.